Terlebih dahulu, izinkan saya bagi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan atas pembentangan belanjawan 2025 pada 18 Oktober 2024 yang lalu. Dasarkan pengumuman belanjawan 2025, terdapat peningkatan kepada peruntukan yang diberikan kepada KPT iaitu sebanyak 10.76% berbanding tahun 2024. Bagi tahun 2025, KPT telah diperuntukkan sebanyak RM18,997,886,800 yang menjadikan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan keseluruhannya. Ini secara tidak langsung menggambarkan betapa pentingnya peranan kementerian ini sebagai pemangkin kerangka ekonomi madani melalui bidang pendidikan tinggi. Justru KPT akan terus komited dalam melaksanakan pelbagai inisiatif dan program bagi menyokong pencapaian aspirasi belanjawan 2025 iaitu membugar ekonomi, menjana perubahan dan mensejahtera rakyat. Puan Yang di-Pertua, sepanjang sesi perbahasan belanjawan 2025 peringkat dasar kali ini, pelbagai persoalan dan saranan telah diutarakan oleh ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Bagi pihak KPT, saya merakamkan penghargaan kepada semua 32 orang ahli yang berhormat yang telah membahaskan perkara-perkara dan isu-isu yang berada di bawah tanggungjawab kementerian ini semasa sesi perbahasan belanjawan 2025. Bagi menjawab dan mengulas segala perkara berkaitan Kementerian Pendidikan Tinggi yang telah dibangkitkan sepanjang minggu perbahasan, saya akan mengelompok dan mencerakinkan isu-isu utama mengikut topik bagi menjimatkan masa. Puan Yang di-Pertua, berkenaan dengan reformasi pendidikan tinggi, saya buka sesi penggulungan bagi Kementerian Pendidikan Tinggi pada hari ini dengan menyantuni isu yang dibahaskan oleh Yang Berhormat Indra Mahkota berkenaan reformasi pendidikan. Saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Indra Mahkota yang sentiasa cakna dan mengambil berat tentang isu-isu berkaitan landscape pendidikan tinggi negara. Kita semua menyedari dunia kini tidak lagi seperti biasa, di mana persekitaran global sedang berubah dengan pantas. Ketidaktentuan dalam landscape dunia menunjukkan bahawa apa yang kita anggap normal sebelum ini semakin berubah, termasuklah ekosistem pendidikan tinggi. Justru adalah penting untuk kita menyesuaikan kerangka pendidikan tinggi negara agar seiring dengan perubahan yang sedang berlaku di dalam landscape pendidikan tinggi supaya kita tidak ketinggalan. Justru itu, pihak Kementerian Pendidikan Tinggi kini sedang giat membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia atau PPPTM 2026-2035. Dalam pembangunan pelan ini, kita juga mengambil kira 5 kerangka yang telah dicadangkan oleh Yang Berhormat Indra Mahkota di dalam perbahasannya. KPT turut menggunakan semua laporan reformatif sebagai input utama untuk membangunkan PPPTM 2026-2035. Antaranya adalah laporan jawatankuasa menyemak dan mengkaji semula dasar pendidikan tinggi nasional dan kajian dengan izin New Horizon for Science, Technology and Innovation, a strategy to enhance higher education in Malaysia. PPPTM 2026-2035 ini yang sedang dibangunkan menetapkan 10 lonjakan dan 9 peralihan atau dipanggil sebagai game changers dengan izin penting. Antaranya adalah, pertama, daripada pendidikan berstruktur atau structured education dengan izin kepada pendekatan unbundling of education dengan izin yang memberikan peluang kepada lebih ramai individu untuk mendapatkan pendidikan tinggi melalui pendidikan fleksibel dan pembelajaran sepanjang hayat. Kedua, daripada menghasilkan graduan yang mencari
kepada graduan yang mencipta pekerjaan dengan penekanan kepada kemanusiaan, kemahiran masa depan serta kepekaan terhadap alam sekitar. Ketiga, daripada ahli akademik berfokus output kepada impak kepada masyarakat dan planet. Keempat, kepimpinan dan pentadbiran berfokus proses kepada pendekatan yang lebih inovatif. Kelima, sistem pendidikan tinggi konvensional dan silo kepada yang menggunakan sepenuhnya teknologi terkini. Keenam, daripada individu celik teknologi kepada kompetensi dalam teknologi inovasi dan insaniah. Ketujuh, institusi akan mengadaptasi model keuangan baru yang lebih mapan. Kelapan, pengantarabangsaan pendidikan tinggi bukan hanya tertumpu kepada menarik pelajar antarabangsa tetapi juga akan melibatkan pengeksportan pendidikan tinggi ke luar negara. Dan kesembilan, membangunkan kerjasama pintar iaitu berubah dari pendekatan kerja silo kepada pendekatan whole of nation approach. Saya percaya apa yang sedang kita usahakan ini akan dapat mewujudkan ekosistem pendidikan negara yang lebih kondusif, berdaya tahan dan berdaya saing. Puan Yang di-Pertua, apabila bercakap tentang pendidikan tinggi, sudah tentu hal-hal berkaitan akademik dan kurikulum, pensyarah serta penyelidikan tidak ketinggalan. Sepanjang sesi perbahasan Belanjawan 2025, Yang Berhormat Bentong, Yang Berhormat Shah Alam, Yang Berhormat Paya Besar, Yang Berhormat Temerloh, Yang Berhormat Kemaman dan Yang Berhormat Indra Mahkota telah memberikan pandangan mereka berhubung perkara-perkara tersebut. Terima kasih saya ucapkan di atas keperhatian ahli-ahli Yang Berhormat sekalian. Saya ambil maklum di atas cadangan Yang Berhormat Paya Besar dan Yang Berhormat Shah Alam untuk kita tawarkan program atau kursus berkaitan halal management atau pengurusan halal kepada pelajar-pelajar warga negara dan juga pelajar antarabangsa. Untuk maklumat Dewan, sehingga kini terdapat 37 program halal mendapat akreditasi penuh merangkumi peringkat diploma hingga ijazah kedoktoran. 13 program mendapat akreditasi sementara yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi awam dan juga institusi pendidikan tinggi swasta. Terkini, 11 buah universiti awam yang menawarkan program berkaitan industri halal yang terdiri daripada penawaran kursus sijil ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Sebagai contoh, Universiti Melaya baru sahaja menawarkan sarjana pengurusan halal bermula Oktober 2023 di bawah pengajian di bawah Akademi Pengajian Islam. Selain itu, UiTM juga menawarkan program diploma pengurusan halal dan sarjana. KPT menyambut baik saranan yang diutarakan oleh Yang Berhormat Bentong agar diperbanyakkan kursus-kursus bersijil berkaitan autisme untuk menggalakkan lebih ramai juru pulih perubatan. Suka saya perjelaskan di sini bahawa KPT melalui MQA sentiasa menggalakkan pemberi pendidikan tinggi menawarkan program terkini dan berinovasi bagi memastikan program-program yang ditawarkan berkualiti dan bertepatan dengan keperluan semasa. Untuk makluman, ahli Yang Berhormat, pada ketika ini juga terdapat 6 program dalam bidang terapi, cara kerja peringkat diploma dan ijazah muda yang ditawarkan di UKM dan UiTM serta 3 program pasca siswazah di UiTM. KPT juga melalui USM, UKM, UPSI turut menawarkan ijazah sarjana muda pendidikan iaitu pendidikan khas, manakala sarjana pendidikan khas ditawarkan juga di UM, USM, UKM, UPSI. UPSI turut menawarkan doktor falsafah dalam pendidikan khas. Selain itu, kementerian ini melalui universiti awam sentiasa memastikan agar prasarana dan fasiliti yang terdapat di universiti awam adalah selesa dan kondusif untuk semua pelajar termasuk pelajar autisma. Di UIA umpamanya, Unit Perkhidmatan Kelainan Upaya atau DSU dan perkhidmatan-perkhidmatan
Counseling dan Kerjaya sentiasa memastikan kebajikan pelajar autisme yang mengikuti pengajian di UIA sentiasa terjaga. Setakat ini, terdapat 20 orang pelajar autisme sederhana di UIA yang mengambil pelbagai bidang seperti dalam bidang pengajian agama, Quran dan Sunnah, dan termasuk juga dalam bidang IT, dalam bidang kejuruteraan, arkitek dan lain-lain. Puan Yang di-Pertua, menjawab kepada Yang Berhormat Temerloh dan Yang Berhormat Kubang Pasu berkenaan penyusunan semula bidang-bidang yang disediakan di IPT, termasuklah kurikulum dan pengajian kejuruteraan, khususnya semikonduktor, supaya selari dengan keperluan sumber tenaga semasa di pasaran buruh dan juga kehendak industri. Ingin saya kongsikan di sini bahawa KPT melalui MQA telah membangunkan dokumen jaminan kualiti sebagai rujukan piawaian dan panduan kepada pemberi pendidikan tinggi atau education providers dengan izin dalam membangunkan program yang berkualiti ini. Salah satu dokumen jaminan kualiti yang disediakan adalah Kod Amalan Akreditasi Program atau dengan izin Code of Practice for Program Accreditation, yang merupakan rujukan standard dalam penilaian akreditasi. Antara standard yang ditetapkan sebelum suatu program diberi pertimbangan untuk penawaran ialah keperluan PPT untuk menjalankan analisa keperluan dari segi kajian keperluan pasaran dan keboleh pasaran graduan. Ini bagi memastikan program yang ditawarkan berkualiti dan bertepatan dengan keperluan industri. Bagi kursus pengajian di bawah badan profesional pula, penawaran kursus pengajian berkaitan hendaklah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh jawatankuasa teknikal bersama bagi memastikan kursus pengajian yang ditawarkan memenuhi kerangka kelayakan Malaysia atau dengan izin Malaysian Qualification Framework. Yang Berhormat Kubang Pasu turut mencadangkan agar diadakan kolaborasi rapat antara IPT dan industri, terutamanya dalam bidang semiconductor. Untuk maklumat Adik Yang Berhormat, KPT kini sedang mengadakan sesi libat urus bersama syarikat-syarikat semiconductor di Malaysia bagi mengenalpasti pengetahuan, kemahiran dan keperluan spesifik syarikat-syarikat tersebut. Usaha ini akan dapat membantu menambah baik kurikulum sedia ada. Ya, ini juga akan membolehkan pihak kementerian merangka intervensi seperti Industry Talent Bootcamp, di mana para pelajar akan menjalani latihan intensif untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Pelajar-pelajar kemudiannya akan disalurkan kepada syarikat-syarikat tersebut mengikut pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi. KPT melalui USM juga telah melancarkan projek rintis MOHE atau MOHE, Research and Industry Infused Incubator atau MRI3 program. Melalui inisiatif ini, sebuah konsortium elektrik dan elektronik atau ENE Universiti Malaysia yang terdiri daripada 19 universiti awam telah ditubuhkan pada tahun 2023 dan telah menandatangani MOU dengan 27 syarikat daripada sektor ENE untuk membangunkan bakat dengan kemahiran dipanggil sebagai dengan izin sharp skill dan smart skill, yang bertepatan dengan keperluan industri ENE yang merangkumi bakat bermula daripada ijazah pertama sehingga ke peringkat pasca siswazah. Selain itu, pada 25 Jun yang lalu, KPT telah mengadakan sesi meja bulat bersama pihak industri, iaitu ENE Industry Dialogue with the Minister of Higher Education bagi mendapat input dan pandangan mengenai needs and demands pihak industri terhadap graduan yang dikeluarkan oleh IPT tempatan. Dalam masa yang sama, kita juga mendapatkan maklum balas untuk penambahbaikan kurikulum agar lebih sesuai dengan kehendak industri. Puan Yang di-Pertua, kini izinkan pula saya menghuraikan.
Pak Menteri sikit ya, tak laluan. Terima kasih banyak Yang Pak Menteri. Yang Pak Menteri mendidikkan tinggi ini nampak begitu prihatin. Saya dengar seronok dengan inisiatif-inisiatif yang telah diambil. Cuma saya punya benda yang saya sebut dulu dalam perbahasan saya juga ialah tentang keperluan khusus untuk National Semiconductor Strategy yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu kita perlukan 60,000 jurutera-jurutera dalam bidang semiconductor atau chip dalam masa 5 sehingga 10 tahun yang akan datang. Kita ada banyak kekangan, cabaran-cabaran berhadapan dengan kita untuk menangani isu ini. Rintangan ataupun cabangan, cabaran yang pertama ialah input kepada IPT. Khususnya IPT ini datangnya pada sekolah-sekolah. Dan sekolah-sekolah ini dia kena ada jumlah yang cukup untuk yang membuat STEM. STEM bukan setakat STEM secara general per se, tapi STEM khususnya STEM package A, sains tulen sepenuhnya, STEM package B, sains tulen tolak one subject dan masukkan subject yang lain. Dua ni adalah penting untuk mereka melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan. Dan daripada data yang saya dapat daripada Kementerian Pendidikan juga dan juga daripada persatuan yang terlibat dalam bidang talent ini, pada tahun 2022 kita hanya mengeluarkan mereka-mereka yang punya ijazah kejuruteraan untuk masuk ke bidang ini dalam 7,000 orang. Dan kalau kita ambil 10 years back, average kita adalah hanya dalam 5,000 lebih, ya, 5,000 orang lebih. Dan kita perlukan 60,000, itu hanya semiconductors. Tapi kalau termasuk EV, termasuk solar dan sebagainya, dia kita perlukan lebih ramai daripada itu. Jadi apakah cabaran yang dihadapi oleh IPT dan apakah perancangan dan strategi untuk kita menangani isu ini? Sebab keperluan ini amat mendesak sekali. Sebab kita all out, Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri MITI all out pergi cari pelabur-pelabur. Tapi kalau kita tak ada jurutera yang cukup untuk memenuhi keperluan ini, mungkin mereka akan cari tempat lain. Apakah perancangan dan strategi pihak IPT, khususnya IPT untuk menangani isu? Terima kasih banyak, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang dikemukakan, dan saya fikir saya perlukan penjelasan yang panjang lebar kerana apakah langkah-langkah itu. Namun secara ringkasnya, izinkan saya maklumkan bahawa pertama, kita sependapat dalam soal keperluan tenaga kerja ataupun talent development yang sangat diperlukan untuk 10 tahun akan datang. Bukan hanya itu saja, kita turut merangka bagi tempoh yang terdekat ini. Seperti yang disebutkan oleh yang berhormat itu ialah antaranya keperluan pada masa kini. Kerana keperluan yang disebutkan, jumlah yang disebutkan oleh Yang Berhormat ialah merupakan satu keperluan untuk jangka panjang. Namun kita perlu merangka juga mulai daripada sekarang. Apakah keperluan yang sebenarnya? Lantaran itulah dari segi perbincangan bersama dengan industri itu sangat penting. Seperti yang kita sedia maklum, antara pendekatan yang dibuat oleh kerajaan ialah dengan mengadakan dia panggil quadruple helix pendekatan, iaitu dengan melibatkan industri, dengan melibatkan kerajaan dan juga dengan melibatkan kementerian-kementerian yang lain dan kesemua sektor, tempat-tempat sektor yang penting yang berada di kawasan-kawasan industri itu digabungkan sekali dan mengenapasi akan keperluan pada masa itu. Yang keduanya, ia perlukan satu sistem keseluruhannya. Ya, ekosistem itu bukan hanya semata-mata melibatkan universiti. Kita kena faham keperluan yang dikehendaki dalam sektor E&E juga ia berkaitan dengan bidang-bidang yang di bawah kategori engineer, technician yang diperlukan. Jadi kesemua ini telah pun kita adakan perbincangan dan juga perancangan-perancangan yang terkini perlu dilakukan. Sebagai contoh, yang seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri tentang program TVET, satu program yang menyeluruh, yang dan juga EV yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, bagaimana 2,000 kita punya pekerja ataupun mereka yang hendak diberikan latihan ini telah pun dihantar ke China sebagai contoh. Dan ini adalah antara langkah-langkah yang kita lakukan.
Yang ketiga, benar seperti mana disebutkan oleh yang berhormat juga tadi ialah ianya perkara seperti ini bukan boleh hanya ditangani di satu pihak saja, di peringkat universiti dan kolej, tetapi persiapan di peringkat awal itu sangat penting, khususnya yang disebutkan oleh yang berhormat tadi, STEM sebagai contoh. Itu adalah satu keperluan yang sangat mendesak. Namun kita juga mempunyai beberapa pendekatan yang lebih kreatif, termasuk juga ya pakej yang disebutkan oleh Yang Berhormat, mereka yang barangkali masuk ke aliran sains sosial tetapi mempunyai kecenderungan yang baik di dalam bidang sains dan matematik, yang itu juga kita buat percubaan di politeknik tertentu untuk kita melahirkan para jurutera yang ada kaitan dalam bidang yang disebutkan itu tadi. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ucap syabas kepada Yang Berhormat Menteri berkaitan penerangan tentang reformasi pendidikan. Sebagaimana kita pernah bincang, kami di sebelah sini tak ada masalah untuk bekerjasama. Tapi saya nak sambung sikit, expand kepada persoalan Kubang Pasu. Ramai pelajar kita graduan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya perakaunan, kejuruteraan, architecture, tapi dia tak complete the final mile or the last mile dengan izin. Dia tak jadi AR, dia tak jadi IR, dia tak jadi chartered accountant dan sebagainya. Apakah ada traces tadi untuk melihat, dan ini kebanyakannya pelajar Melayu Bumi Putera. Dia graduan tapi dia tidak menamatkan atau tak ambil sama ada professional papers dan sebagai, dan apa agaknya galakan dari KPT atau kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indah Mahkota. Ini adalah yang dipanggil proses-proses upskilling, dan dalam kita memastikan supaya mereka yang berada dalam bidang-bidang yang profesional itu akan mendapat pengiktirafan di peringkat bidang mereka melalui professional accreditation dengan izin. Dan ini yang kita lakukan kerana asas pendidikan di peringkat universiti itu ialah kita memberikan yang asas. Tetapi untuk mereka pergi ke hadapan, yang itu perlukan dari segi mereka, iaitu kemampuan mereka, ataupun ada kalangan-kalangan tertentu, termasuk agensi-agensi tertentu. Saya ambil contoh, dalam konteks UiTM. UiTM begitu jelas, iaitu mereka yang akan mengambil dalam bidang-bidang yang profesional ini akan digalakkan melalui MARA yang akan memberikan bantuan-bantuan tambahan bagi memastikan supaya mereka dapat complete dengan izin, complete the cycle dalam bidang yang mereka buat itu. Itu antara lain yang dibuat. Terima kasih. Okey, Menteri, boleh bertanya satu. Temelu ada menyebutkan tentang UEC. Agaknya apakah respon daripada KPT terhadap tuntutan-tuntutan pihak tertentu supaya kerajaan mengiktiraf UEC untuk masuk ke IPTA dan juga sebagai penjawat awam, kerana kita tahu dari segi kurikulum memang bercanggah ataupun tidak selaras dengan dasar pendidikan negara. Begitu juga dari segi bahasa yang digunakan, bukanlah menggunakan bahasa Malaysia, sebaliknya bahasa Mandarin. Terima kasih. Saya akan cuba menjawab soalan sebab ada soalan yang dibangkitkan berkaitan dengan itu. Kalau Yang Berhormat izinkan saya untuk saya jawab yang lain-lain dulu. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau boleh saya nak pergi tajuk dengan mengikut tajuk-tajuknya. Dengan izin boleh Yang Berhormat. Ya, okay, terima kasih. Puan Yang di-Pertua, izinkan pula saya menguraikan isu yang dibawa oleh Yang Berhormat Mas Gading berkenaan kualiti program yang ditawarkan di IPTS. Beliau menyatakan terdapat IPTS yang menawarkan kursus diploma tetapi kualitinya adalah hanya bertaraf CJ kemahiran atau pra-diploma sahaja. Untuk makluman Ali Yang Berhormat, IPTS adalah dikawalselia oleh kementerian ini melalui Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta dan 1996 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Ini adalah untuk memastikan IPTS tempatan dapat berkembang dan menyediakan pendidikan berkualiti. Sehubungan itu, IPTS
hendaklah mendapatkan kelulusan pengendalian kursus pengajian daripada KPT sebelum ianya ditawarkan kepada pelajar. APTS juga perlu memastikan kelayakan kemasukan pelajar memenuhi keperluan minimum standard program atau keperluan badan profesional dan SURE MQA yang berkuat kuasa bagi pengambilan pelajar dalam tempoh tersebut atau kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh pihak kerajaan. Puan Yang Dipertua dan ahli-ahli Dewan yang dihormati sekalian, saya beralih pula kepada isu penyelidikan yang dibahaskan oleh Yang Berhormat Kemaman dan Yang Berhormat Indra Mahkota yang menyentuh berkenaan geran-geran dan dana penyelidikan kepada pensyarah. Yang Berhormat Kemaman menyarankan, beliau tak ada dalam, tapi Indra Mahkota ada, menyarankan agar geran-geran tersebut tidak hanya diberikan kepada sekelompok pensyarah sahaja. Kementerian ini sentiasa berusaha untuk meningkatkan kecemerlangan bidang penyelidikan di IPT dan telah menyediakan pelbagai geran penyelidikan kepada para pensyarah yang tidak dihadkan kepada kelompok penyelidik tertentu sahaja. Antara geran penyelidikan yang disediakan adalah dana penyelidikan fundamental, dana universiti penyelidikan, dana pemerkasaan penyelidikan bidang niche pusat kecemerlangan pendidikan tinggi dan beberapa dana khas penyelidikan lain yang turut dikawal selia oleh KPT. Pemberian geran kepada penyelidik adalah berdasarkan kepada permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat serta kriteria yang ditetapkan oleh KPT serta akan melalui proses penilaian dalam memastikan penyelidik yang layak untuk menerima sesuatu geran. Yang Berhormat Indra Mahkota turut mengutarakan soalan berkenaan dana penyelidikan yang diterima oleh KPT dan MOSTI dalam konteks Kementerian Pendidikan Tinggi. Seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, terdapat beberapa program penyelidikan yang ditawarkan. Cuma kalau saya boleh memahami apa yang cuba disampaikan oleh Yang Berhormat Indra Mahkota tadi, berdasarkan pengalaman beliau yang berada di kementerian yang terbabit, iaitu bagaimana kita ingin mewujudkan kesalingan kerjasama di antara KPT dengan MOSTI. Dan itu juga yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari Tambun, ia berkaitan dengan penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan secara terpisah selama ini yang ianya dapat dilakukan kali ini secara bersama. Dan insyaAllah itu adalah pendekatan baru yang akan kita lakukan bagi memastikan supaya semua program-program yang diaturkan, penyelidikan yang dibuat, kerana akhirnya penyelidikan yang dibuat di peringkat MOSTI sebagai contoh, dia akan pergi semula kepada pihak universiti, kerana kebanyakan, boleh saya sebutkan di sini, lebih daripada 80% asas itu akan kembali semula kepada penyelidik-penyelidik dan pensyarah-pensyarah daripada universiti. Puan Yang Dipertua, Paya Besar, Yang Berhormat Paya Besar telah menyarankan agar diberi peruntukan untuk latihan dan kemahiran pensyarah. Suka saya nyatakan di sini bahawa ketika ini terdapat 4 program penajaan yang disediakan kepada para pensyarah di UA, iaitulah program Skim Latihan Akademi Bumi Putra, Skim Latihan Akademik IPTA, Sub Kepakaran dan Pasca Kedoktoran untuk pensyarah melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam usaha untuk memertabatkan pendidikan tinggi negara, di samping meningkatkan kepakaran dan kompetensi pensyarah UA seiring dengan teknologi dan keperluan semasa, KPT berhasrat untuk menyediakan lebih banyak penajaan di peringkat program sub kepakaran dan sabbatical di masa hadapan. KPT kini sedang menyemak semula kemudahan penawaran dan syarat-syarat kelayakan baru untuk program pasca kedoktoran dan tidak terhad kepada pensyarah berjawatan tetap sahaja. Selain itu, Yang Berhormat Paya Besar turut mencadangkan diperkasakan lagi kolaborasi antara universiti dan industri. Beliau turut menyarankan agar diberi dana khas Future Ready Academia dengan izin untuk pembangunan pensyarah. Saya berterima kasih di atas keprihatinan Ali Yang Berhormat terhadap pembangunan kemahiran pensyarah dan menyambut baik saranan yang telah diberikan.
bagi kolaborasi bersama industri. Buat masa ini, antara inisiatif yang dilaksanakan oleh KPT adalah program CEO at Faculty. Dengan izin, dalam program ini, CEO dari syarikat swasta dilantik menjadi mentor kepada universiti untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman dan kepakaran industri dengan para pensyarah dan juga mahasiswa. Bagi meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran serta pengalaman pensyarah dalam bidang masing-masing, para pensyarah yang terpilih akan dihantar ke industri selama 6 bulan melalui program sangkutan. Contohnya seperti Intel, Western Digital, Ericsson Malaysia dan Cisco Malaysia. Puan Yang di-Pertua, perkara seterusnya yang ingin saya sentuh bagi menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Keluang, Yang Berhormat Seri Gading, Yang Berhormat Pekan dan Yang Berhormat Batu Gajah ialah berkaitan dengan TVET, KPT. Seperti yang kita sedia maklum, TVET ini berada di bawah kementerian daripada Bagan Datuk, iaitu oleh Timbalan Perdana Menteri yang menjadi pengurusi TVET-nya. Oleh yang demikian, sebarang program yang diatur itu hendaklah secara bersama dengan kementerian-kementerian yang lain. Kerana di bawahnya terdapat beberapa kementerian yang turut berada merencana dan juga melaksanakan agenda-agenda yang terangkum di dalam TVET. Dalam konteks universiti, kita memahami keperluan itu, maka universiti perlu menjalankan analisa keperluan melalui Kod Amalan Akreditasi Program ataupun kita panggil sebagai COPPA, COPPA, yang dibangunkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia sebelum sesuatu program diberikan pertimbangan untuk penawaran. Dalam pada itu juga, satu Plan Transformasi Politeknik 2023-2035 dan Pemerkasaan College Community telah merangka dengan izin Critical Reform Agenda yang khusus dengan memperkasa sinergi TVET industri melalui Pusat Teknologi dan Industri on Campus. Seterusnya, sinergi antara JPPKK bersama pelbagai agensi dan syarikat seperti MIDA, MITI, Pekeso dan Talent Corp dalam menyalurkan bakat TVET kepada industri. Dan dalam masa yang sama, pihak KPT juga telah membuat pelantikan 20 orang ahli majlis penasihat industri serta program CEO at Policy dan CEO at Faculty sebagai penghubung kerjasama bersama industri agar dapat melahirkan tenaga kerja seiring dengan keperluan semasa industri. Puan Yang di-Pertua, saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Seri Gading dan Yang Berhormat Pekan yang telah mengutarakan saranan agar diadakan promosi meluas, diadakan tiada lagi stigma dalam masyarakat yang menganggap TVET adalah pilihan kedua. Yang Berhormat Batu Gajah pula telah membangkitkan persoalan strategi yang akan diambil untuk memperkukuhkan TVET. Kementerian ini sememangnya proaktif dalam memperkasakan ekosistem TVET negara dan memastikan program yang ditawarkan adalah selari dengan kehendak semasa industri. Justru, KPT telah menyediakan perancangan komprehensif bagi memperkasa TVET KPT melalui penyediaan Hala Tuju Transformasi Politeknik 2023-2035 dan M-TUN TVET termasuk M-TUN Termaju 2030. Yang Berhormat Batu Gajah juga telah bertanyakan strategi yang akan diambil untuk memperluaskan peluang latihan industri kepada mahasiswa. Kementerian ini sentiasa berusaha untuk memperkukuh dan memperluas peluang latihan industri kepada pelajar-pelajar di IPT tempatan. KPT juga telah memperkenalkan pendekatan latihan industri berstruktur seperti program 2U2I, Work Based Learning dengan izin dan Degree Apprenticeship Program. Untuk memastikan pelajar mendapat manfaat maksimum dari pelaksanaan latihan industri, kini Kementerian sedang dalam proses untuk menambah baik
dasar latihan industri IPT sedia ada sejajar dengan perkembangan terkini dalam sistem pendidikan tinggi negara. Puan Yang di-Pertua, saya amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Seri Gading yang telah menyarankan agar diperkenalkan program pembangunan kemahiran beserta persijilan bagi golongan pekerja yang berpotensi berkembang di industri baru, dan beliau memberi penekanan kepada anggota tentera yang telah tamat perkhidmatan. Untuk makluman ahli-ahli Dewan Yang Mulia, ini KPT sentiasa komited dalam memperkasakan pembelajaran sepanjang hayat PSH kepada segenap lapisan masyarakat, termasuklah anggota tentera. Antara usaha yang dijalankan ialah KPT, oleh KPT melalui Agensi Kelayakan Malaysia atau MQA, iaitu kita sedang mengadakan perbincangan bersama dengan Kementerian Pertahanan. Ianya bertujuan untuk bekerjasama dan membangunkan pelaksanaan projek khas yang dipanggil sebagai Work-Based Learning atau WBL 2.0, iaitu pemetaan kurikulum program dengan pengalaman dan perkhidmatan anggota tentera. InsyaAllah ini akan dapat membantu untuk membangunkan kemahiran anggota tentera kita. Puan Yang di-Pertua, izinkan saya untuk menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa. Ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kemaman, Yang Berhormat Temerloh, Yang Berhormat dan Yang Berhormat Tumpat. Yang Berhormat Kemaman dan Temerloh telah menyentuh satu isu penting yang harus diberi perhatian di kalangan mahasiswa kita, iaitu ketahanan mental serta sokongan psikososial kepada mahasiswa. Masalah kesihatan mental di kalangan mahasiswa di IPT seperti kemurungan, depression, kebimbangan atau anxiety dan tekanan, iaitu stress, merupakan isu yang dihadapi oleh mahasiswa, dan ianya boleh berpunca dari pelbagai faktor seperti perubahan persekitaran, tekanan akademik, masalah keluarga dan lain-lain lagi. Justru meningkatkan program psikososial di IPT adalah langkah penting bagi memastikan pelajar mampu menghadapi cabaran pembelajaran dengan lebih berkesan seperti sesi kaunseling, bengkel pengurusan stres serta program intervensi awal akan dapat membantu mahasiswa dalam mengurus tekanan dan mengembangkan daya ketahanan diri mereka. Yang Berhormat Tumpat telah bertanyakan sejauh mana pendedahan literasi dan advokasi politik dan undang-undang di kalangan mahasiswa selaras dengan hak mereka untuk menjadi pengundi dan menjadi calon pada usia 18 tahun. Sebagai makluman, pada tahun 2012 dan juga 2019, AUKU dipinda bagi membenarkan pelajar menyertai dan terlibat secara aktif dalam politik, baik di dalam maupun di luar kampus. Pindaan ini selari dengan inisiatif Undi 18 yang memperluas penyertaan generasi muda dalam proses demokrasi, walaupun AUKU sendiri tidak secara spesifik menyebut tentang hak mengundi pada usia 18 tahun. Dengan wujudnya Undi 18 dan pindaan AUKU, kini pelajar berusia 18 tahun ke atas berpeluang untuk lebih aktif dalam politik, baik sebagai pengundi maupun dalam kerjaya politik lain di kampus. Kementerian ini sentiasa cakna terhadap hak mengundi mahasiswa, di mana pada sesi akademik 2024-2025 baru-baru ini, mahasiswa telah diberi kelonggaran untuk mendaftar lewat bagi memberi ruang untuk mereka mengundi semasa pilihan raya kecil mahkota tempoh hari. Selain itu, antara inisiatif yang dilaksanakan oleh KPT adalah melalui penubuhan kelab pendidikan pengundi di Universiti Awam, program pendidikan literasi politik di IPT, konvensyen pemerkasaan Undi 18 yang telah diadakan pada Mac yang lalu, dan penubuhan Campus Election Committee atau jawatankuasa pemilihan MPP yang berfungsi sebagai seperti mana Suruhanjaya Pilihan Raya serta dikendalikan sepenuhnya oleh pelajar. Puan Yang di-Pertua, seterusnya saya beralih kepada perkara-perkara berkaitan penubuhan. Menteri, minta izin sikit. Minta izin daripada timbalan speaker. Saya, kalau boleh, saya ingin mengalu-alukan kehadiran daripada
kumpulan akademik kepimpinan wanita Selangor ramai 9 orang yang datang melawat dan mereka merupakan mereka wanita yang terpilih untuk melalui program di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Terima kasih. Tiga 30 saat Tuan Yang di-Pertua, kalau boleh bukan hari ini tapi mungkin dalam peluang yang lain, kalau Yang Berhormat boleh memberi penjelasan kepada Dewan tentang suatu program yang Yang Berhormat sendiri bangunkan. Saya tak ingat istilah dia, agenda memperkasa mahasiswa yang holistik dan sebagainya. Itu ada kaitan dengan jawapan tadi berkaitan dengan demokrasi dan sebagainya. Yang Berhormat Speaker, saya inginkan pencerahan dan penjelasan. Bolehkah ahli parlimen bangun mencela menteri untuk mengalu-alukan tetamu dalam dewan dan menjadi satu kebiasaan dalam dewan ini? Sebenarnya boleh dilakukan, boleh tumpang kepada mana-mana ahli parlimen yang bangun ataupun boleh tumpang kepada menteri untuk mengalu-alukan tetamu sebenarnya. Ya. So kalau itu jadi tradisi, sebenarnya jadi convention, bukan sebelah sana saja, sebelah sini pun berlaku. Ya, itu yang itu saya katakan, adakah itu akan dijadikan convention dalam dewan ini yang masih? Lain kali mintalah yang lain untuk mengalu-alukan kehadiran. Ya, saya mengalu-alukan perempuan semua. Terima kasih. Untuk soalan yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Indra Mahkota itu nanti, insyaAllah mungkin ada di kesempatan lain boleh saya terangkan secara lebih mendalam lagi apa yang sedang kita lakukan. Itu antara lain ialah kita terus berada di bawah, berinteraksi dengan mereka, memberikan ruang kepada mereka untuk bersuara. Jadi tidak ada gerakan-gerakan yang cuba mengongkong gerakan mahasiswa daripada mana-mana pihak sekalipun. Yang Puan yang di-Pertua, seterusnya saya beralih. Saya ada tinggal dua, boleh panjang sikit tak? Beralih kepada penubuhan institusi pendidikan tinggi awam baru yang telah dibahaskan oleh Yang Berhormat Sempurna. Yang Berhormat Sempurna tak ada hari ini. Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Tawau, Yang Berhormat Labuan, Yang Berhormat Kota Belud dan Yang Berhormat Betong. Yang Berhormat Sempurna, Tumpat dan Tawau telah mencadangkan agar dibina IPTA di kawasan masing-masing. Kementerian sememangnya sentiasa komited dalam menyediakan akses pendidikan kepada rakyat melalui penubuhan IPTA yang merangkumi universiti awam, politeknik dan juga college community. Walau bagaimanapun, penubuhan sesebuah IPTA baru haruslah diteliti sepenuhnya dari pelbagai aspek. Pertama, permintaan semasa yang merangkumi keperluan dari perspektif pelajar dan masyarakat semasa yang mesti seimbang dengan saiz populasi atau penduduk. Kedua, kecukupan dan kesediaan bekalan tenaga pakar dalam sesuatu bidang. Ketiga, keupayaan menyediakan dan menyelenggara prasarana dengan baik. Keempat, kemandirian keuangan. Kelima, prospek dan jenis program yang hendak ditawarkan. Keenam, risiko pertindihan atau overlapping dengan izin dan sebarang ketidakpadanan dengan IPT serta program sedia ada. Dan ketujuh, penawaran program yang boleh dilaksanakan secara maya. Berhubung dengan cadangan Yang Berhormat Sempurna untuk ditubuhkan sebuah IPTE di Parlimen Sempurna, maka suka saya menarik perhatian Ali Yang Berhormat bahawa UMS, Universiti Malaysia Sabah, telah merangka perancangan untuk mengembangkan pusat pembelajaran baru di Sempurna di bawah Pusat Pendidikan Fleksibel UMS. Antara program yang bakal ditawarkan adalah program pengurusan pelancongan dan program aquaculture, dan termasuk juga kalau sekiranya ada keperluan dalam bidang-bidang yang terkait dengan keperluan bidang food security atau dalam bidang pertanian, makanan dan lain-lain lagi. Walaupun perkara ini tertakluk kepada perbincangan lanjut dengan pihak kementerian dan agensi-agensi yang terbabit, termasuk Kementerian Ekonomi. Buat masa ini juga telah terdapat beberapa IPTA dan cawangan UA di Kelantan dan juga di Sabah. Ingin saya juga tegaskan bahawa tren penawaran kemudahan pendidikan tinggi ketika ini adalah secara hybrid, iaitu secara fizikal dan maya. Ini bermakna pelajar boleh mengikuti pengajian di mana sahaja
tanpa perlu berada di kampus secara fizikal. Yang Berhormat Menteri, saya bagi masa tambahan 5 minit. Lepas itu yang tak sempat dijawab, sila bagi jawapan petulis. Menteri, boleh mohon jawapan yang tadi ditangguhkan. Ya. Tok Temeluh. Saya akan cuba dapatkan yang dibangkitkan oleh Temeluh dan juga beberapa orang yang lain. Ya. Ada... Izinkan saya habiskan sikit apa jawapan di sini. Antara yang disebutkan termasuklah dari Betong tadi, untuk pengetahuan Yang Berhormat, dari Betong, iaitu politeknik yang sedia ada ini akan dinaikkan ke taraf politeknik konvensional. Iaitu kalau sebelum ini politeknik di Betong itu hanya bersifat metro yang kecil saiznya, dan kita sedang merangka untuk menaikkan taraf politeknik yang ada di kawasan Betong itu. Saya juga ingin mengambil maklum tentang perkara-perkara lain yang dibangkitkan. Ini termasuklah berkaitan dengan hal-hal tentang yuran pengajian, tentang kemasukan pelajar-pelajar ke IPTA dan lain-lain, dan juga persoalan tentang AUKU, tentang PT-PTM, biasiswa dan bantuan bantuan kepada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah keuangan mereka. Izinkan saya juga menjawab perkara yang terkait dengan UEC sebagai salah satu syarat kemasukan ke IPTA. Yang Berhormat, ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Raup dan juga Yang Berhormat Temerloh. Pihak kementerian mengambil maklum bahawa terdapat pelajar yang memiliki kelayakan UEC berhasrat untuk menyambung pengajian mereka di IPTA. Walau bagaimanapun, berdasarkan perkeliling Ketua Pendaftar Institusi Pengajian Tinggi Swasta KPM bilangan 2204, kelulusan sijil UAC boleh digunakan untuk kemasukan ke IPTS sahaja. Yang Berhormat Temerloh juga telah bertanyakan berkenaan ini, termasuk antara lain yang dibangkitkan berkaitan dengan bilangan pelajar yang digolongkan sebagai golongan golongan T15 di IPTA. Untuk makluman Yang Berhormat, mana Temerloh? Ada sini. Menteri. Sekejap saya bagi. Sistem yang ada di peringkat kita di KPT merekodkan bilangan enrolment pelajar warga negara mengikut pendapatan keluarga B40, M40 dan T20 di IPTA yang merangkumi UA, Politeknik dan College Community. IPTA yang merangkumi UA, Politeknik dan College Community ini berdasarkan kepada sistem My Mohes, bilangan enrolment pelajar warga negara mengikut pendapatan keluarga pada tahun 2023 sebenarnya majoritinya adalah daripada B40. Sebagai contoh, saya ambil dalam konteks universiti awam, kita mempunyai seramai 361,000, iaitu keseluruhannya 64.4% keseluruhannya. Manakala di politeknik, kita mempunyai sebanyak 60,831 atau 76.5% daripada B40, dan juga dari college community kita mempunyai seramai 12,596, seramai 75.8% kesemuanya. Silakan, Yang Berhormat. Okay, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak sentuh sikit berkaitan dengan masalah UEC. Walaupun sekolah yang dikatakan UEC daripada swasta, tetapi kita tahu bahawa ini adalah satu sistem yang memang telah lama wujud di Malaysia, dan kebanyakan pelajar daripada UEC ini bukan saja ambil certificate sijil untuk UEC, tapi mereka juga mengambil SPM dalam peperiksaan. Satu, kedua, kebanyakan daripada mereka ini, anak kita ni daripada pelajar ni, didekanis oleh universiti-universiti di luar negara
Dan kebanyakan mereka selepas SPM ataupun CJ UEC ini, mereka belajar di luar negara, mereka diserap sebagai modal insan yang berkualiti di luar negara. Dan satu kedua, apakah pandangan kepada Menteri, Kerajaan Negeri Sarawak bukan sahaja terima tetapi mereka juga recognize masuk salah satu syarat masuk ke universiti di Negeri Sarawak dan juga dibenarkan untuk sebagai pengambilan dalam jawatan awam. Apa pandangan Menteri? Yang Berhormat Menteri, sila gulung. Ya, perlu jawab, tak perlu. Saya akan jawab nantilah. Ya. Saya fikir Yang Berhormat, seperti yang kita sedia maklum, isu ini berlarutan begitu lama sekali. Sama ada yang sini berada di sini atau yang sini berada di sana. Ya. Dan sehingga kini, isu yang berterusan dan begini seharusnya memerlukan tidak bermain dengan keterlaluan atas faktor-faktor tertentu. Bagi saya lebih baik kita melihat ke dalam aspek ini secara mendalam, bukan hanya dalam konteks bagi saya. Kalau ditanya kepada saya, isu yang berkaitan dengan accreditation, dengan izin bagi CJ-CJ tertentu, bagi saya bukan hanya tertumpu kepada satu-satu CJ. Kita perlu melihat juga apa CJ-CJ lain yang menjadi halangan bagi pelajar-pelajar kita, anak-anak rakyat kita di sini untuk memasuki institusi-institusi pengajian tinggi. Oleh yang demikian, saya mengesyorkan supaya satu kajian menyeluruh perlu dibuat, termasuk dari segi konten kurikulum yang ada. Jadi saya harap supaya isu-isu yang begini kita tidak membincangkan secara mengikut musim-musim tertentu bagi menagih orang kata sokongan dan dukungan, tapi ini adalah merupakan isu pendidikan yang memerlukan pemikiran peninjauan daripada kita semua. Terima kasih. Puan Yang Dipertua, saya mohon maaf kepada Yang Berhormat sekalian. Mungkin ada perkara-perkara yang tidak sempat saya menjawab. Dan saya akan bagi mereka yang tidak sempat untuk saya menjawab, perkara-perkara yang dibangkitkan akan kita susuli dengan jawapan-jawapan secara bertulis. Sekali lagi, saya menghargai persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sekalian dalam sesi perbahasan khusus yang terkait dengan Kementerian Pendidikan Tinggi ini. Terima kasih, Puan Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk menjawab, masa 45 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan Dipertua dan Ahli-Ahli Dewan yang dihormati sekalian, terima kasih kepada 44 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dan berbahas berhubung perkara-perkara di bawah bidang kuasa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Sepanjang perbahasan yang berlangsung, saya amat menghargai pandangan serta idea yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Perbahasan ini menunjukkan betapa kita semua tanpa mengira latar belakang politik amat prihatin terhadap keperluan untuk memastikan kestabilan dan kelestarian sektor pertanian negara. Keterjaminan makanan negara bukan hanya terletak di bahu KPKM tetapi turut melibatkan pelbagai kementerian, antaranya Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Kementerian Wilayah dan Kementerian Peladangan dan Komuniti. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kerajaan melalui bajet 2025 telah menyediakan peruntukan sebanyak 6.42 bilion, iaitu peningkatan 250 juta atau 4.1% berbanding dengan tahun 2024. Bagi sisi pergolongan hari ini, saya akan menjawab dan memberi pandangan terhadap isu-isu yang dibangkitkan pada sesi perbahasan berdasarkan kepada bidang tugas utama dan subsektor di bawah KPKM. Yang pertama,
peningkatan produktif padi dan beras. Kedua, pengagihan peruntukan 300 juta kerjasama kerajaan negeri. Yang ketiga, penumpuan kepada kebajikan golongan sasar kementerian. Keempat, pengembangan industri ternakan. Kelima, pelaksanaan dasar dan strategi bagi produktiviti domestik. Dan keenam, penanaman bawang, jagung bijian dan sayur-sayuran. Kalau tak dapat jawab menghabisi setiap ahli parlimen yang bertanya, saya akan jawab secara bertulis. Yang tak ada dalam dewan terus jawapan bertulis. Nampaknya ada belakang. Kementerian sebelum saya tadi banyak yang tak hadir, maka dia cepat habis. Yang ini nampak semua hadir, termasuk Timbalan Perdana Menteri. Izin saya menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelebu, Rompin, Seri Gading, Jeli, Rasa, Pendang, Mersing berkaitan usaha meningkatkan produktiviti padi negara. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, pada 7 Ogos 2024, saya telah mengarahkan supaya satu pasukan khas reformasi industri padi dan beras ditubuhkan di PKPM bertujuan meneliti kelemahan-kelemahan yang ada dalam ekosistem padi dan beras dan mencadangkan langkah penambahbaikan yang boleh dilaksanakan segera. Ini adalah selaras dengan seruan reformasi institusi dan industri yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, khususnya bagi menyelesaikan isu-isu strategik dalam industri padi dan beras negara. Pada 9 Oktober lalu, saya telah membuat satu pengumuman besar berkaitan reformasi industri padi dan beras melibatkan 4 inisiatif utama, iaitu kajian semula ke atas struktur harga padi dan beras, pengenalan peraturan larangan pencampuran beras tempatan dan beras import, pemisahan fungsi dan kuasa institusi yang terlibat dalam pengurusan industri padi beras dan pemerkasaan kawal selia dan penguatkuasaan industri melalui pemerkasaan kawal selia padi dan beras. Pelbagai program pecutan produktiviti padi telah dan sedang dilaksanakan oleh KPKM sebagai usaha berterusan untuk mempertingkatkan pengeluaran padi dan penghasilan beras tempatan seperti semat SBB, semat SBB Alas Kinchan dan sebagainya. Antara pencapaian semasa inisiatif ini ialah KPA Gong Cengal, Gong Pasir dan Gong Geduk yang diselia oleh AIDA Kemara Kemasik, satu kejayaan di Kemasik Pasir Putih sehingga menghasilkan 10.35 tan dalam satu hektar. Ini setaraf dengan Sekincan. Saya membuat ucapan ketika melawat di Pasir Putih baru ini, saya berkata pada masa akan datang nak lihat padi yang paling cantik, tak payah pergi Sekincan, pergi ke Pasir Putih. Dan ini pengusahanya 100% Bumi Putra. Artinya Bumi Putra Kelantan boleh menghasilkan seperti yang dilakukan di Sekincan. 10.3 tan metrik ini satu pencapaian yang cukup baik dan sekarang mereka sedang membuat musim yang kedua. Kalau kejayaan itu diulang, barangkali akan datang kita buat pula penanaman padi ala Kemasik Pasir Putih. Walau bagaimanapun, pada masa kini kemampuan negara menghasilkan beras adalah sebanyak 1.44 juta tan metrik atau 56.2% berbanding bekalan beras negara, manakala bakinya 1.12 juta tan metrik masih perlu diimport dari luar negara. Oleh itu, Kementerian menyambut baik sebarang cadangan jangka panjang ke arah mempertingkatkan produktiviti padi dan beras tempatan, khususnya bagi mengurangkan impak defisit imbangan perdagangan agro makanan.
mengenai program penanaman padi 5 kali dalam tempoh 2 tahun yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Beluran, Yang Berhormat Pokok Sena, Yang Berhormat Sungai Besar. Kementerian telah selesai melaksanakan program rintis di MADA pada tahun 2022 dan terbukti berpotensi tinggi untuk meningkatkan hasil padi dan juga pendapatan pesawah. Walau bagaimanapun, pelaksanaan program ini memerlukan persediaan rapi di pihak kerajaan merangkumi pengurusan input dan ketersediaan pemain industri termasuk para pesawah. Pada masa ini, persediaan lengkap ke atas usaha tersebut sedang giat dilaksanakan oleh kementerian termasuk pembangunan infrastruktur pengairan fasa 1 di MADA yang melibatkan projek pemulihan menyeluruh empangan pedu dan pembinaan 15 blok pengairan tersier yang melibatkan keluasan 11,000 hektar dan dijangka memberi manfaat kepada 5,000 orang pesawah. Sebagai makluman kepada Dewan, Kerajaan Sarawak telah mencadangkan pembangunan kawasan seluas 5,000 hektar sebagai usaha untuk menjadikan negeri ini salah satu jelapang padi utama negara. Langkah ini telah mendapat perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Projek ini telah dimulakan dengan pelaksanaan melalui Felkra Berhad di bawah seliaan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta kerjasama Kementerian Peladangan dan Komuniti. Yang Hormat, tak penyiasan sikit lah. Sebab Yang Hormat sudah pergi ke depan. Yang Hormat dah pergi ke hadapan, saya nak ambil ke belakang sikit. Cadangan 5 kali setahun, 5 kali 2 tahun. 5 kali 2 tahun lah. 5 kali setahun dah terlajak, minta maaf. Sebab Yang Hormat pun dulu sepatutnya jadi Menteri Dalam Negeri. Ya, ini pertanyaan, saya susah nak tanya soalan sikit. Ya. Okey, Yang Hormat, apakah Yang Hormat sedar bahawa tanah di MADA ni dia telah tua? Dia tua mungkin dah 70 tahun lebih. Mungkin 18 tahun, 80 tahun. Dia sebelum merdeka telah digunakan. Sampai sekarang tak pernah berehat. Jadi Yang Hormat cadang lebih lagi tu, saya sokong. Tapi setelah tanah ini diberi kerehatan. Macam kalau tanah tebu, selepas 10 tahun dia tukar. Tapi kita dah 80 tahun tidak pernah direhatkan dan tanah ini makin teruk kerana digunakan racun, digunakan sebagainya. Itu sebab kalau kita masuk kawasan MADA, kaki kita akan masuk atas lutut, kaki tenggelam. Jadi kita hanya bertahan. Sekarang ni semua peringkat hanya mampu untuk dapat 1.5 tan seluruh. Jadi yang Mak sebut yang tinggi itu setengah tempat yang senang dapat air, okey. Tapi pada keseluruhannya itulah yang kita dapat 1.5 tan ke 2 tan. Jadi apakah Yang Berhormat bercadang untuk merehatkan tanah MADA selama 2 tahun dan kerajaan bayar semualah. Tapi kerajaan tak bayar pun. Subsidi yang ada tu bagi kepada petani dan petani rehatkan tanah 2 tahun untuk tanam yang lain selain padi supaya tanah itu kuat balik. Jadi orang pun kalau dah umur 70 tahun dia tak boleh melayakan anak lagi lah. Lebih kurang macam tu. Jadi kalau padi kita paksa, kita gunakan baja dan racun, tapi masih dia tak boleh bertahan sebab tanah terlampau lama. Terima kasih. Ya, saya sokong hasrat kementerian untuk meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Lately ini pengeluaran kita menurun, walaupun dulu dikatakan 60%, sekarang is less than 60% daripada SSL. Itu merupakan hakikat. Dan kementerian perlu sokongan daripada semua pihak, pihak swasta, kerajaan. Kalau nak buat 5x2 ini, 5x2, pendekatan 5x2 ini, sebagian besar daripada empangan saliran yang ada di jelapang padi sekarang ini perlu ditapai pulih. Dan peruntukan yang dibuat secara piecemeal sekarang ini, datang 1 juta, 10, 1 bilion, 500 juta tak mencukupi untuk membaik pulih keseluruhan sistem pengairan yang diperlukan untuk membaik pulih sistem saliran dan pengairan yang ada sekarang. Itu satu yang perlu dibuat. Satu perkara tu yang menteri, pihak kementerian ada kapasiti untuk menambah baik benih padi. Mardi perlu diberi peruntukan untuk membuat penyelidikan
menyeluruh secara terperinci untuk mengeluarkan benih padi yang lebih berkualiti. Diskinkan satu ketika dulu yang membuat menteri. Ringkaskan, jangan ya. Ambil masa. Diskinkan sebelum ini pengeluaran yang tertinggi. Tapi lately mereka juga kurang daripada 10 tan kerana adanya digunakan padi hybrid, benih padi hybrid yang adulterated over time. Jadi itu merupakan perkara yang perlu diambil. Pengumuman KPLB nak develop Sarawak tanah ni, tanah Sarawak ni untuk padi, dah berapa kali dibuatlah sebelum ni. Pengumuman KPLB juga mengumumkan akan di develop jelapang padi baru di Sabah. Tetapi kita tak nampak hasrat ini disusuli dengan tindakan dari segi peruntukan dan dana yang diperlukan. Terima kasih. Sikit yang Mbak Menteri, boleh? Sekincan. Ya, ya. Sabah Bernam. Kau sampai Bernam. Ini disebut sekincan banyak kali, Tuan Yang Pertua. Bila bercakap berkaitan dengan 5 musim 2 tahun, satu pertanyaan saya lah dari segi variti padi. Dari segi persiapan kita, infra, okey mungkin dalam perancangan. Tapi dari segi variti padi kita, kalau ikut di Thailand antara 80 hingga 85 hari. Vietnam 75 hingga 80 hari. Tetapi kita 110 hari ke 120 hari. Jadi kalau kita nak mencapai tahap 5 kali 2 tahun, variti padi kita mesti menyamai bagaimana tempoh matang padi di Vietnam, Thailand ataupun di apa? Indonesia. Ya, terima kasih, Yang Mulia Menteri. Terima kasih. Nampaknya pakai tak jawablah. Apa tak jawab? Tak jawab. Silakan. Ke jawab ini kami. Terima kasih. Kawasan padi juga ya. Apa timbalan speaker. Terima kasih kepada menteri. Ringkaskan ya. Bukan soalan berkenaan dengan kita memang nak menggalakkan petani ini untuk tanam padi. Tapi realiti yang di bawah sana kita tengok petani hari ini sebenarnya berada di paras kemiskinan dah. Kalau cara mereka dah gibak nanti mereka tinggalkan. Di tempat saya dah banyak tanah-tanah sawah yang ditukar kepada tanam sawit. Cuba kita tengok contoh dia. Bagus berkenaan dengan harga kawalan benih. Tahun 2023, RM2.25 untuk 1 kilo. Kemudian, dalam masa yang sama kita dapat lihat skim subsidi harga padi 36 sen. Datang tahun 2024, kawalan runcit benih pula naik lagi RM2.80 sekilo. Sedangkan skim subsidi harga padi hanya naik 26 sen iaitu 50 sen 1 kilo. Harga kawalan benih ni pula dulu RM2.25 naik RM2.80 sen, naik 55 sen. Sedangkan subsidi hanya naik 26 sen. Jadi macam manakah kita dapat tengok ni tak masuk lagi dengan input-input baja, racun dan sebagainya satu. Yang keduanya berkenaan dengan untuk penyediaan benih subsidi. Kerajaan berikan RM20.60 sen per bag untuk 20 kilo benih untuk kepada penyedia benih tadi. Yang kita tahu yang penyedia-penyedia benih ni mereka dah dapat pun RM20.60 sen per bag walaupun sepatutnya jual dengan harga RM32 harga yang ditetapkan. Tapi berlaku di pasaran sana RM58 hingga RM60 kepada petani. Persoalan saya ialah ada dari kalangan petani-petani yang ada inovasi sendiri yang mereka buat benih sendiri walaupun cara haram sebenarnya tak dibenarkan kita tahu. Tapi mereka paksa buat kerana benih yang mereka dapat tu tidak ada kualiti. Sedangkan hak penyedia benih itu pula dapat subsidi sebanyak RM20.60. Petani hak yang buat benih sendiri tak dapat apa-apa. Jadi ini satu perkara yang perlu dipikirkan untuk kita nak cakap tentang reformasi, wahai Puan Presiden. Satu hari kita ceramah di satu pentas. Arau nak merehatkan tanah, kita kena lihat perkembangan-perkembangan teknologi baru yang kita cuba cari jalan. Pandangan universiti, pandangan Mardi, pandangan Universiti Putra terhadap tanah dan sebagainya, kita kena ambil perhatian. Begitu juga kita lihat di antara negara di dunia yang paling maju dalam pertanian iaitu Taiwan dan Holland, mereka tak ada pun rehatkan tanah itu.
Cuma teknologi-teknologi baru diperkenalkan dan sekarang kita akan bergerak ke arah itu. Memang sikit Ahmad, negeri yang Ahmad sebut tu dia tak dia rehat tanah dengan ganti crop yang lain. Saya duduk di Holland 2 tahun belajar master di sana. Saya tahu dia rehatkan tanah, dia tukar. Dia tukar pada tanaman lain. Dia tak pakai tanaman yang sama sebab dia nak bagi rasa lah. Tanah merasai benda baru lah. Dia pembajaan teknologi. Misalnya di Bumbung 5, di antara kawasan yang lama, tanah situ tidak direhatkan. Tetapi Bumbung 5 di antara kawasan yang penghasilan padinya tinggi, seperti di Sabak Bernam. Dan saya sebut tadi, di Pasir Putih, di Kemasik ini, sampai pergi kepada 10 tan. Begitu juga di sempadan Kedah Arau yang dapat 10 tan juga. Kerana cara pembuatan, cara menguruskan jegeluh ini banyak sebab. Di antaranya kita menggunakan mesin untuk menuai padi itu mesin yang terlalu berat. Sekarang dalam proses untuk menukarkan mesin menuai padi yang lebih ringan dan perkara-perkara yang lain yang pihak universiti sedang memberi pandangan-pandangan mereka untuk supaya tanah ini tidak direhat. Kalau nak direhatkan di seluruh mada itu 2 tahun, saya rasa nak bagi belanjawan subsidi kepada petani itu tentulah berbilion ringgit. Kita kena lihat di sudut kemampuan kerajaan secara menyeluruh. Buluran memberi pandangan yang bekas menteri. Memang memberi pandangan yang betul, iaitu soal infrastruktur. Infrastruktur ini satu perkara yang perlu kita berbelanja besar. Nampaknya rugi tapi ianya jangka panjang. Kita pergi ke Kota Belud misalnya, kita minta mereka usahakan 2 kali setahun. Mereka kata berapa kali pun boleh asalkan ada air, ada sumber air dan sebagainya. Oleh itu, Beluran menyokong saya supaya kita menuntut dalam RMK yang akan datang peruntukan untuk pengairan ini, irrigation ini dipertingkatkan. Terutama sekali di kawasan yang baru kita nak teroka seperti di Sabah dan juga di Sarawak. Saya menyokong pandangan Beluran itu. Pari Buntah macamlah. Pari Buntah pun lagi kawasan padi juga. Tak jawab lagi sahabat. Tak apa, lepas ini jawab daripada sekali. Daripada Bagan Serai. Tak apa, sekali sikit ya. Nanti Bagan Serai malah kat saya, dia kata kenapa layan adik. Tak apa. Sikit-sikit ya. Dulu waktu sidang yang lepas, Kota Raja ada jawab berkaitan dengan isu tanah yang akan direhatkan kerana masalah jerlus. Jadi Kota Raja jawab boleh direhatkan semusim ataupun 2 musim dan akan dibayar pampasan. Hari ini jawab lain pula. Mengapa? Hari ini rojok pula negara-negara yang lain yang tidak direhatkan. Dulu boleh, mengapa sekarang tak boleh? Tanah jerluh di kawasan Krian itu ada peruntukan. Saya jawab secara tulis. Ada tahun ini untuk pampasan tanah jerluh di Krian itu. Okey, terima kasih. Saya tunggu. Tanya bagilah orang jawab habis dulu ini. Ada bahagian jerluh. Terima kasih tadi. Jadi yang bahagian benih padi dan sebagainya itu adalah perkara berterusan dan kita ambil perhatian secara serius hal seperti itu. Tentang kekurangan kawasan sawah, kita hilang 20,000 hektar Bagan Serai, di antaranya tukar tanaman, perumahan dan terbiar kerana generasi muda tidak mau meneruskan kerja-kerja sawah itu. Oleh itu kita buat tumpuan sekarang untuk memulihkan keadaan itu. Di antaranya seperti di Melaka, di Negeri Sembilan, di Johor. Dan pemulihan itu kita nak bersama dengan kerajaan negeri. Baru ini saya ke Melaka termasuk menteri besar, ketua menterinya dan juga exco-nya berjanji dan bersama untuk memulihkan sawah-sawah terbiar itu yang jumlahnya agak luas dapat menampung penanaman padi pada masa yang akan datang. Tentang penurunan 56% padi beras sekarang ini kerana DOSEM minta supaya
perkiraan dibuat cara baru, iaitu benih tidak dimasukkan dalam kategori beras, maka ditolak hal-hal itu, maka kita tinggal 56%. Sebab itu usaha secara intensif sekarang ini dibuka kawasan baru, khasnya disebut di tiga negeri tadi, di Sabah dan di Sarawak. Sarawak saya sebut di sini kerana premiernya sendiri mengumumkan peruntukan 500 juta pada tahun depan khas untuk padi, dan PKPM akan terus bekerjasama apa saja bentuk untuk merealisasikan, iaitu Sarawak akan membuka 5,000 hektar sawah, 5,000 hektar sawah dalam masa yang terdekat ini, dan Sarawak berazam sampai mereka boleh mengeksport beras pada 2030 nanti. Itu azam, berjaya atau tidak bergantung kepada usaha-usaha kita bersama. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Beloran, Rompin, Jerai, Arau, Julau berhubung harga belian padi dan perbezaan harga tersebut antara negeri. Harga minimum belian padi kini ditetapkan pada kadar RM1,300 per tan metrik, dan pelaksanaan ini juga merangkumi negeri Sabah dan Sarawak mulai 15 Februari 2024. Saya ingin menegaskan bahawa penetapan harga ini adalah langkah strategik bagi melindungi kepentingan pesawah. Walaupun begitu, perbezaan harga antara negeri adalah keputusan perniagaan berdasarkan dinamik pasaran setempat. Bagi menjawab kebimbangan sama ada kerajaan bercadang menyelaras harga jualan padi di seluruh negara, kerajaan sedang mempertimbangkan cadangan tersebut setelah kajian terperinci mengenai penyelarasan harga baru dimuktamadkan dalam masa terdekat. Kajian ini bertujuan memastikan kestabilan harga padi di semua kawasan dan membantu meningkatkan pendapatan pesawah secara adil. Laluan, Jerai. Apa hal pun perubahan, kita kena utamakan pesawah. Itu arau tu saya jamin. Kalau apa perubahan pun, pesawah yang akan menanggung beban ruginya, maka kita akan melihat secara serius hal itu. Supaya Jerai. Ya. Terima kasih, Menteri. Berkaitan dengan harga padi, ada pengelolaan swasta menaikkan sampai RM1,800. Dan bila saya tanya pada KSU, dia sebut kami yang kawal. Tapi pengelang swasta dia menaikkan sampai RM1,800 dan sampai satu tahap dia turun balik ke RM1,300. Apakah langkah-langkah pihak kementerian untuk menangani isu kenaikan harga yang sementara ini? Satu reform yang besar adalah hal padi ini sedang kita buat sekarang ini bersama dengan agensi yang lain seperti MYCC yang juga buat kajian lebih daripada 7 bulan dan akan mereka keluarkan hasil kajian mereka. Pandangan-pandangan itu kita ambil kira untuk membuat satu reform yang besar. Kita harap semua wakil rakyat kena sokong ini untuk kepentingan industri padi dan beras di Malaysia ini. Yang Mahu Menteri, harga lantai padi, berat padi pada kadar 1,301 tan, itu merupakan yang ditentukan oleh kementerian sejak sebelum saya dan semasa sekarang ini. Tetapi pengilang beli 1,800, dia tak logik. Tetapi dari segi biasanya tak logik, tetapi dari segi bisnesnya logik. Kerana beras padi yang dibeli, padi tempatan yang dibeli itu dikonvert kepada beras import. Yang itu kementerian kena cek tu. Dia very simple. Kenapa beli 1,800? Kerana padi beras itu, padi tempatan itu bukan dijual sebagai beras putih tempatan, tetapi dijual sebagai beras putih import. Yang ini kementerian kena cek. Penguatkuasaan di bawah bagian padi beras 160 orang itu tak mencukupi, Yang Mahu Menteri. Ya, kena mendalam, kena buat siasatan secara mendalam. Ya, very simple. Business argument boleh. Tetapi dari segi logiknya tak mungkin. Kerana RM1,300 itu beras akan dijual pada kadar RM2.60 satu kilo. So sebab tu tak ada beras RM2.60. Mereka beli 1,800, 1,400 dan akan dijual sebagai beras putih import pada kadar
30-40 ringgit satu kilogram. Yeah. Yang itu kementerian tahu tak, Yang Mat? Yeah. Nampaknya yang bertanya itu tahu bagaimana saya nak jawab. Yeah. Yang Mat, terima kasih. Sebab ini adalah... Terima kasih. Kita akan menyokong apa reformasi. Apa reformasi? Sebab reformasi hari ini gagal. Sebab apa? Pas pergi berlawan di hadapan, orang yang dapat jadi Perdana Menteri. Itu reformasi baru lah. Ya, reformasi padi. Okey, Yang Hormat. Sebelum kajian dibuat, saya bimbang kajian saya tak tahu bila. Tapi saya minta sebab 1,800 tu saya di hadapan mata. Saya juga pesawah tapi saya tak ambil duit lah. Saya bagi ke orang itu ya. Saya juga pesawat yang mamat 1,800 dia beli. Tetapi lepas 3 minggu 1,400 400 ringgit. Orang yang bernasib baik orang pelih. Sebab masa 1,800 dia perlis. Orang Kedah paling nasib tidak baik, mereka bila mula habis 1,400. Jadi kesian kepada orang Kedah ya. Ada kiri kanan dia kena. Jadi mamat, saya nak cadangkan supaya reformasi ini sebelum dimulakan buat terus, 1,500 dia orang terima. Gaji minimum 1,700. Jadi kami duduk tengah-tengah lah, no problem. Sebab gaji minimum naik, sama gaji minimum, naikkan harga lantai 1,500. No problem, ini cadangan daripada banyak pihak. Terima kasih. Terima kasih, Arau. Sebenarnya harga padi turun mengejut itu selepas saya mengumum pada bulan Oktober yang lalu, iaitu kita akan buat satu reform besar-besaran. Maka harga padi, pembelian padi daripada 1,008 dia turun ke 1,400. Ya, Bapak Menteri. Ya, Bapak Menteri. Ini bermakna mereka sedikit gerun kepada menteri ini. Ya, ya Bapak Menteri. Kenaikan yang oleh kelang swasta ni dua kali, dua musim. Dia naik 1,800, dia turun. Kemudian musim yang kedua, dia naik juga. 1,800 dia turun balik. Saya ingat dia tak ikut kok pengumuman menteri ini sebab ikut suka dia. Ya, sebab ya, itu Muhammad, kita akan buat satu reform yang besar. Gabungan daripada KPDN dengan KPKM, kita akan buat pembaharuan ini. Orang kata pembaharuan ini boleh selesai atau tidak, kita cuba. Sebab hal padi ini, daripada LPN dulu ke Bernas, sekarang pula ada bagaimana masalah, dia sentiasa bergolak hal padi ini. Hal lain-lain tu boleh kata nampak ada penghujung penyelesaian. Padi ini tidak. Karena ada pihak yang berkuasa kayak kerajaan, ada pihak yang berkuasa dalam bidang menentukan harga, ada pihak pengedar, ada pihak penanam. Semuanya itu kita kena gabungkan, membuat satu perkara yang walaupun lambat tapi kita kena usaha. Supaya akhirnya semua mendapat faedah. Nampaknya ahli parlimen bersetuju, harga beras perlu dilihat semula. RM2.60 tahun 2008. Sekarang adakah nak kekal dengan harga itu? Kita akan juga pandangan daripada MYCC yang membuat kajian temubual libat urus dengan banyak pihak dan dah siap laporan mereka itu akan dibentangkan dalam mesyuarat yang terdekat ini. Dan daripada situ kita akan bergerak dan bertindak untuk reform hal padi dan beras ini secara menyeluruh, secara besar-besaran. Bagan serah ya. Ketua dan Menteri, persoalan saya berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan hari ini. Tempat saya ini 60% pengeluaran padi. Tiba-tiba beras tempatan tak ada. Okey. Apabila orang takut hari ini menyebabkan naik harga apa? Naik harga apa, padi pun turun 1,400. Persoalan saya, payah sangat ke nak atasi benda ni? Saya ingat benda paling mudah, kita tahu pergi di kilang mudah kerana setiap penjual padi itu, pesawah tadi, dia mesti ada nota dia kepada pengilang. Invoice dia. Pasal dia nak dapat claim subsidi. Boleh tanya tokai kilang. Berasnya padi ini kau letak mana? Di situ kita boleh rap pegang dah. Ha? Jadi memang nanti akan dijawab oleh menteri, kita tak cukup menguat kuasa. Betul. Kita pergi sekali-sekala. Kalau agak tak ada kemampuan, kami wakil rakyat, kami daripada PN bersedia untuk pergi ke kilang-kilang sana. Tahniah Bagan Serai. Nanti saya pergi rush mana-mana kilang, saya panggil Bagan Serai. Tak datang juga. Dan kita tahu di sudut kuasa ini menteri yang akui. Sebab itu dalam reform ini kita nak gabungkan semua penguat kuasa di bawah kementerian ini digabungkan kepada satu. Sama ada daripada MAKIS, daripada padi dan beras, daripada LKM, daripada semua.
kita gabung itu kita akan ramai penguatkuasa yang akan bertindak dan saya kemuluran boleh faham hal ini, hal penguatkuasa ini. Tapi hal penguatkuasa ini kita nak buat pun mesti ada penyeimbangan. Dalam hal berani kita mau petani untung. Pengilang pun kita nak dia untung. Pengedar kita nak dia untung. Pengguna pun tidak dibebankan. Sebab itu kita kena lihat di semua segi supaya semuanya win-win. Kita tak boleh ambil satu tindakan, satu pihak yang untung. Biar semua pihak mendapat keuntungan. Saya ubah tajuk lain sikit ya. Alah ni pendang banjir termenung. Boleh, Yang Mohd Menteri. Tinggal 12 minit terima lagi. Terima kasih. Yang Mohd tak Menteri. Masuk apa dah yang saya rasa ini. Menteri yang paling terbuka dan sangat bertimbang rasa adalah Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terima kasih. Sebab saya tengok Menteri lain tak beri kebenaran untuk kami bertanya. Tapi Menteri daripada Kota Raja ni sangat bagus, sangat baik. Saya ingat kekalkan yang itu, nanti naik lagi. InsyaAllah. Soalan saya sekarang ini, saya nak menyentuh berkenaan dengan bisnes strategi model yang ada dalam bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini. Saya tengok, bila harga beras mahal, gaji pun naik, tapi harga padi yang dibeli kepada pesawah turun. Jadi maknanya di sini yang menanggung segala yang menyebabkan inflasi ini, petani menanggung. EV, kerangka insentif cukai sedia ada telah disubtuh semula selari dengan hasrat menggalakkan peralihan EV pemasangan tempatan CKD. Syarikat Produa sedang merancang untuk mengeluarkan EV berharga di bawah RM100,000 bagi memenuhi permintaan rakyat. Galakkan penggunaan motosikal elektrik CKD hingga RM2,400 akan diteruskan dengan peruntukan RM10 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Parlimen semasa bersama saya, Awatif Eza. Pejabat Kecerdasan Buatan Kebangsaan NAIO yang bakal dilancar bulan depan akan mengkaji keperluan menaik taraf atau menggubal undang-undang baru berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI. Perinciannya bersama Suhail Mohd Noor di Parlimen. Ya benar Awatif, Pejabat Kecerdasan Buatan Kebangsaan NAIO akan mengkaji keperluan menaik taraf undang-undang sedia ada atau menggubal undang-undang baharu berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI dan teknologi baharu lain. Kajian itu bertujuan menangani cabaran yang bakal muncul daripada perkembangan teknologi termasuk isu ketirisan data peribadi. Kita memang sedar berkaitan dengan perkara-perkara ini juga terdapat negara-negara lain serantau dan juga peringkat global yang telah pun melihat secara spesifik dan kita selepas meluncurkan pejabat AI pada bulan depan kita akan melihat keperluan untuk kita mengubal undang-undang ataupun mewujudkan piawaian-piawaian yang perlu untuk menangani keadaan tersebut. Penubuhan NAIO di bawah seleaan My Digital Corporation diumumkan pada 5 September lalu dengan fokus utama adalah merangka ekosistem yang memastikan Malaysia belum menjadi hub AI di rantau ini. Baik, Kementerian Pendidikan KPM sedang meneliti cadangan untuk menubuhkan Kolej Tingkatan 6 Premium melalui kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah Wo, kerjasama tersebut bagi memperkasa dan menjadikan Tingkatan 6 sebagai laluan pendidikan utama lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM menyambut pengajian. KPM sentiasa meneliti dan menambah baik sistem sedia ada dari masa ke semasa. Dari segi pengiktirafan, SPM adalah setara dengan A-level dan iktiraf oleh University of Cambridge yang merupakan salah sebuah universiti terulung dunia. Lepasan SPM yang memperolehi keputusan cemerlang dan memenuhi syarat juga layak untuk memohon beasiswa di bawah JPA, Majlis Amanah Rakyat dan beasiswa lain yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan yang lain.
Sehingga tahun 2024, sejumlah 27 buah kolej tingkatan 6 telah dibuka dengan jumlah keseluruhan sebanyak 635 buah pusat di seluruh negara. Kadar prestasi tepat masa OTP bagi Syarikat Penerbangan Nasional Malaysia Airline Berhad MAB meningkat lebih 80% pada Oktober lalu. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata peningkatan itu susulan kepada pengumuman MAB untuk mengurangkan rangkaian penerbangannya pada hujung Ogos lalu. Salah satu strategi yang bagi memulihkan keyakinan penumpang terhadap Syarikat Malaysia Airlines adalah berdasarkan kepada hasil laporan on-time performance OTP Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM. Pada April tahun ini, MOT dan MAFCOM telah menetapkan sasaran OTP 85% dan penerbangan 80% mematuhi jadual pada setiap masa. Tambahnya, MAB juga telah melaksanakan proses perolehan pesawat baharu sebagai antara strategi meningkatkan keyakinan penumpang. Dalam pada itu, penyelenggaraan JT Dermaga Merdeka akan dilaksana Lembaga Pelabuhan Labuan LPL. Ini bagi memastikan struktur JT dalam keadaan yang baik. Pihak Lembaga Pelabuhan Labuan telah selesai melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan sistem pencahayaan pada tahun ini dan pihak Lembaga Pelabuhan Labuan juga telah selesai melaksanakan tindakan penyelenggaraan dengan izin Tresto JT Dermaga Merdeka pada Oktober 2024. Tambahan itu, pihak Lembaga Pelabuhan Labuan akan melaksanakan tindakan penyelenggaraan berterusan bermula pada tahun 2025 bagi memastikan integriti di struktur JT Dermaga Merdeka senantiasa dalam keadaan yang baik. Baik, saudara, sekian laporan dari Dewan Rakyat. Kita kembali kepada Awatif di Wisma Berita Kasapuri. Silakan. Terima kasih, Suhail. Sekian Parlimen Semasa dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasir Merdeka. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Dan semua juga tahu, semasa Menteri menggulung, tidak boleh dibawa perkara-perkara baru. Dan ya, tidak adil untuk Menteri respon kepada benda-benda baru. Maknanya, Menteri datang untuk menjawab soalan-soalan yang telah dikemukakan dalam perbahasan dahulu. Jadi kalau nak bangun, tanya sakat penjelasan. Tetapi jangan bawa perkara baru. Ya. Saya mohon maaf. Ya. Baik, penjelasan saya, daripada penerangan menteri. Ya? Arau dulu, selepas itu beluran. Ya, Muhammad. Arau, perkara lama ya. Perkara lama. Perkara ini saya tanya, ya, Muhammad. Saya bercakap, saya di antara yang 7 minit pasal perkara saya. Ya, Muhammad akan jadi yang menteri yang terbaik selepas Menteri Luar Bandar. Untuk menjawab, yang lain jawab betulilah. Kami datang ramai-ramai ini untuk berinteraksi dengan yang Muhammad. Ya, Muhammad telah memberi ruang yang bagus. Alhamdulillah, ya, Muhammad. Maju ke kalaupun soalan. Kerajaan jatuh, ya, Muhammad akan diambil balik. Jangan bimbang, ya. Okey, baik. Yang amat soalannya mudah. Punca beras naik harga kerana kita apungkan beras import. Saya dah ulang berkali-kali. Kalau beras import tak diapung, harga tak naik. Nombor satu. Yang amat telah sebut bahawa harga jatuh daripada 1,800 ke 1,400 kerana yang amat telah mengeluarkan kenyataan. Maka takut pada yang amat. Yang amat jawapan tadi bahaya sebab petani akan minta yang amat buat ganti rugi RM400. Jadi betul kerana sekarang ni orang takut pada yang Muhammad. Kami nak yang Muhammad tetapkan sebelum apa-apa ni nak masuk padi yang kedua ni 1,500 dulu harga lantai dan jangan apungkan beras import. Beras tempatan akan ikut harga import. Harga import tak diapungkan, katakan RM30, harga tempatan akan ikut. Sebab memang perangai makanan ni dia ikut beras. Kalau beras naik, dia naik. Tapi kalau beras tak naik, semua makanan akan turun. Terima kasih, okay. Muhammad. Boleh jawab sekali yang beluran? Ya. Ini soal dasar yang Muhammad Menteri. Bila kementerian luluskan permohonan nafas untuk naikkan harga beras putih import tetapi tidak mengkaji harga beras tempatan, itu yang menyebabkan dasar yang tidak seimbang.
Itu yang menyebabkan beras putih patah tempatan dimanipulasi menjadi beras putih import. Dia basic. So bila kementerian mengolah dasar, dia tidak boleh dasar secara piecemeal. Import naik, beras putih tempatan tak naik. Di situlah berlakunya manipulasi. So ini soal olahan dasar. Tak boleh dibuat secara piecemeal yang umat speaker. Saya kalau duduk sana tu, pegawai-pegawai itu saya akan tanya, why piecemeal? Kenapa okay. Import? Ya. Menteri, kenapa beras putih tempatan? Dia mesti seimbangkan. Dulu kita tidak ada masalah beras putih import, beras putih tempatan kerana harganya lebih kurang sama. Okay. Bila beras putih import naik, beras putih tempatan tak naik. Batu, isu. Ada problem. Nama jawab ni dulu, kemudian kita tanggung batu. Baik, tanggung batu tak sikit saja. Kita banyak cerita tentang beras. Saya batu baru dah. 10% daripada ketan. Tak, tanggung batu soal nelayan. Saya pernah hantar. Apa selesaikan masalah beras itu kita bersuat nelayan. Beras ya, dulu. Nelayan. Okay, terima kasih. Silakan Menteri. Apa persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat tadi akan terjawab bila saya bentangkan reform yang akan dibuat ini. Semua kena sokong. Kecuali dan nak tetapkan 1,500 itu saya bukan diktator. Saya kena bincang dengan semua pihak. Terutama dengan NAKOL dan sebagainya. Sebab kita kerajaan ini kita ada sistem. Semua bekas menteri depan ini. Dulu pun masa jadi menteri wilayah, kita minta korek parit di sini. Kita balik, menteri jawab, kita balik bincang dulu dengan engineer. Jadi begitu. Jadi kita ada, tuan-tuan. Saya nak ubah kepada padi, kepada yang lain-lain. Yang saya nak sebut di sini di antara kejayaan. Yang besar ialah nenas. Saya seru pada tahun lepas supaya nenas ni jadi bahan ekspor kita yang utama pada masa akan datang. Waktu itu kita ekspor 800 kontena. Permintaan 4,000 kontena. Tadi pengurusi lembaga Nenas memberitahu kita sekarang sudah mampu ekspor 1,700 kontena. Permintaan 4,000 kontena. 800 naik ke 1,700, kenaikan 100% lebih kurang dalam masa 1 tahun. Ini akan menaikkan lagi ekspor nenas kita dan akan menjadi tukaran pertanian yang kita import terlalu banyak akan diseimbang dengan ekspor nenas yang naik begitu meningkat. Yang kedua kejayaannya, bawang. Sekarang kita peruntukkan lagi untuk menyebarkan benih bawang itu. Tanaman di Kelantan, di Perak, di Penang, di beberapa tempat yang lain. Kemudian tahun 2026 bawang akan menjadi tanaman di Malaysia ini dan kita yakin ianya menguntungkan dan direbut oleh banyak pihak sekarang dalam hal nak tanam bawang ini. Ini perkara baru. Durian, yang mengherankan saya tanaman durian turun temurun dibuat oleh Bumi Putra orang Melayu, tapi bila datang ke ekspor ke luar negara yang menjadi jutawan kebanyakannya kaum Tionghoa. Kemana tertinggalnya orang-orang Bumi Putra dalam perusahaan durian ini? Ini yang saya lihat secara serius supaya penanaman durian Bumi Putra, nak kata masalah tanah, kita lihat ketua menteri yang bukan Melayu hanya satu saja di Pulau Pinang. Lain semua Melayu Bumi Putra. Kenapa kita gagal hal menyediakan tanah untuk tanaman durian yang menyebabkan di Kelantan sendiri jutawan-jutawan baru durian kebanyakannya orang Tionghoa. Bukan saya bercakap di sudut perkauman. Saya nak lihat di sini kenapa Bumi Putra gagal apabila tanaman itu nak diekspor, ditanam secara besar-besaran untuk menjadikan bahan ekspor kita. Kita lihat Bumi Putra Melayu gagal dalam hal ini. Kita kekal dengan pekebun-pekebun kecil. Satu yang lagi, hanya Muhammad, mengeluarkan durian untuk pasaran di Chowkit Road dan pasaran di beberapa tempat di kampung. Satu tidak dapat lagi, menjadi jutawan-jutawan baru dalam hapusan durian ini. Satu lagi, ya, Belurat. Kelapa. Kelapa. Ya Muhammad, satu lagi kelapa yang ya, juga perlu diberi tumpuan oleh kementerian. Ya. Setuju. Baik, Menteri. Menteri, masa dah cukup. Menteri perlukan beberapa minit lagi? Saya banyak sangat lagi. Saya berjanjilah sebarang bentuk dalam ucapan ada di sini yang berbentuk kawasan masing-masing, kita akan jawab bertulis. Menteri, sebelum boleh saya bagi? Sebelum ya, 5 hari, jawapan itu akan sampai kepada ahli parlimen semua.
Kalau tak sampai, retinya barangkali ahli parlimen tak balik pejabat. Dia pergi ke tempat lain. Kecuali yang ada banyak rumah macam Arau. Jadi kita tak tahu dia balik rumah mana. Jadi itu kita harap sampai ke pejabat dan sebagainya. Mat, sangkaan buruk yang Mat. Saya sini ya, tak ada tempat lain lah. Apa-apa. Kita bersama faham satu sama lain, insyaAllah. Jadi itu kita harap semua yang memberi pandangan, semuanya nak kepada kebaikan. Itu yang paling penting sebab soal keterjaminan makanan sudah menjadi tajuk dunia sekarang ini. Kita bercakap soal nak cukupkan beras. Berlaku kekurangan 4.4% pada tahun lepas kerana kemarau panjang yang berlaku di Kelantan. Dua kali berlaku kemarau panjang. Kemudian kita nak pam air daripada Kemubu. Pam tu tak sampai. Perdana Menteri umum 20 juta untuk nak beli pam. Pam tak sampai, kena buat satu jajaran baru untuk pam air daripada Sungai Kelantan. Ini semua hal keterjaminan makanan ini perlu kerjasama. Kerajaan negeri kena membantu bersama tuan-tuan sekali hal penyediaan tanah supaya kita dapat mengembangkan hal penanaman padi ternakan. Kita juga minta supaya kawalan sempadan diperketatkan sebab bila kambing dibawa daripada Thailand melintasi Sungai Golok yang sempit. Sungai Golok tu sempit. Sampai disko di Kelantan tu polis, ketua polis Kelantan kata kena shift masuk. Kena ada shift masuk. Ramainya pengunjung ke sana itu. Dan dia bawa kambing dengan begitu mudah. Lembu dan sebagainya menyebabkan penternak di Kelantanlah yang menghadapi masalah. Kerana kambing yang diimport mereka boleh jual dengan harga RM280 atau RM300 seekor. Sedangkan penternak di Kelantan paling minimum mereka boleh jual untuk untung RM500 seekor. Oleh itu, pengkawalan sempadan semua kementerian mesti pertingkatkan untuk menjaga terutama penternak-penternak di Kelantan, di Perak, di Kedah, di Perlis yang bersempadan. Kerana kita tahu diimport secara haram itu mereka membawa penyakit dan juga mengancam penternak-penternak tempatan terutama di negeri-negeri sempadan. Terima kasih. Sebarang yang tak dijawab pada petang ini saya akan jawab secara bertulis dan semua jawapan ini akan diberi kepada semua di parlimen. Jawapan Ahmad yang terbaiklah, kami mengiktiraflah terbaiklah. Tapi saya nak beritahu yang Muhammad, kami timbul benda ni dah 2 minggu. Jadi yang bukan hari ini ya, tentang harga lantai beras tu. Pegawai pun dah tulis. Jadi kami minta yang Muhammad, kami bukan minta serta-merta untuk jadi yang Muhammad jadi diktator. Tidak, kami dah minta dah berminggu, malah berbulan. Kalau dalam TikTok tu berbulan lah. Jadi saya minta yang Muhammad pertimbangkan serta-merta harga lantai. Jadi bila kami balik ke rumah, semua orang gembira. Walaupun kita akan menyokong yang Muhammad pun tak sokong kami, kami tak sokong yang Muhammad. Tapi kami gembira. Itu yang paling penting. Bila kami gembira, kami doa. Itu yang penting. Doa tu yang penting. Kalau kami doa pihak lain, tak bagus. Kami nak berdoa supaya sejahtera hendaknya. Terima kasih, Speaker. Kami nak berdoa. Janganlah buat zalim kami. Terima kasih, no? Yang Muhammad. Terima kasih atas doa dan harapan. Boleh bagi 5 minit tak untuk menteri tak, jawab menteri pasal minta, nafas? Menteri tak minta. Menteri dah habis? Habis dah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih menteri. Baik, sebelum saya menjemput menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, saya nak maklumkan 2 perkara. Yang pertama, saya mulai hari ini, sekali lagi saya ulangi, saya tidak benarkan mana-mana ahli parlimen bangun untuk mengalu-ngalukan kehadiran daripada tetamu. Tak boleh. Sebab kawan-kawan sudah berucap, kita bangun, kita alu-alukan. Bayang, mulai tahun ini akan ada 10,000 orang tetamu kita. Jadi bayangkan setiap kali kita bangun, kita ganggu. Jadi kalau nak umumkan, kalau nak mengalu-ngalukan kehadiran tetamu-tetamu, minta kawan yang berucap itu. Bagi pas note dia, tolong sebut, ini tetamu saya dari Buluran, tolonglah sebut. Itu saja. Saya tak benarkan siapa-siapa juga bangun dan terus buat statement begitu kerana ini mengganggu. Baik. Yang keduanya ialah seperti yang saya katakan tadi, menteri-menteri datang untuk menggulung ialah untuk respon kepada soalan-soalan yang telah dikemukakan. Hal-hal lain itu kalau perlukan penjelasan, yes. Tapi jangan bawa perkara baru. Sebab menteri tidak akan
tak tersedia jawapan yang dikemukakan, not fair. Dan kawan-kawan yang bertanya pula, dia tunggu jawapan dia. Menteri duduk berlega pada benda baru. Akhirnya tidak ada jawapan yang dikemukakan oleh menteri dan ini akan menjadikan masalah. Baik. Ada satu ruling speaker yang speaker buat. Saya sekarang nak tidur tak boleh tau duk fikir benda ni. Sebab yang Muhammad kawan saya. Timbalan ini petua, keluar ruling daripada Lanang, keluar ruling perkataan jangan jangan kurang ajar tu jelutong kepada kaunten, dia kata boleh. Bila saya sebut jangan kurang ajar, yang Muhammad kata tak boleh. Yang Muhammad marah lagi. Saya tak tengok muka yang Muhammad. Tembim mimpi saya. Apakah perkataan jangan kurang ajar tu tak boleh pakai ataupun kurang ajar tu jangan sebut langsung. Dia kata jangan kurang ajar, boleh. Saya kata jangan kurang ajar, tak boleh. Yang Muhammad bagi saya tidur sama sebab tak boleh tengok muka Muhammad, tak tahan saya. Sebab yang Muhammad seorang yang cukup manis. Tiba-tiba dia tak manis pada hari itu. Baik, saya akan cek dengan timbalan saya apa yang dimaksudkan. Tapi kita semua tahulah, kita orang Asia. Let's be frank about it. Don't play politics here. Kita orang Asia, benda-benda yang tak elok tu jangan sebutlah. Seperti juga kita tak nak orang lain sebut pada kita. Jadi saya akan cek insyaAllah dengan timbalan saya apa yang dimaksudkan. Sebab kami ni tak pernah ganggu orang yang Muhammad. Kami dia kumpulan terbaik. Saya faham. Yang ganggu belah sana banyak. Betul. Dan menteri yang jawab terbaik, timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertanian. Baik. Menteri lain turut ikut. On iaitu, record. Ya, ya, kami ni boleh berinteraksi. Kalau baik, tidak kami tinggal seorang-seorang, kami keluar. Ya. Sebab kami boring lah. Terima kasih. Tuan Sri Speaker, saya ingin menyatakan sokongan kepada ruling Tuan Sri tadi supaya tidak ada pencelahan perkara-perkara baru. Dan kalau boleh kita buat sedikit reform, bagaimana waktu diberikan kepada menteri untuk menggulung 45 minit, kita hadkan masa selepas setengah jam, selepas 25 minit baru boleh bertanya. Kalau tak, saya tunggu daripada tadi lagi soalan. Betul. Saya, menteri tak sebut langsung. Betul. Sedangkan hak saya sebut itu perkara paling penting saya bagi saya lah. Betul. Bagi orang lain itu, dia rasa, jadi kalau nak reform, kena ada had masa. Contoh 45 minit, 20 minit baru boleh kemukakan soalan yang Muhammad. Baik, itu cadangan. Kalau cemas idea yang bernas, insyaAllah saya akan bincang dengan timbalan saya. Baik, sekarang saya jemput Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Silakan. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sebelum saya meneruskan sesi ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada 14 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam usul perbahasan Pelanjawan 2025 serta telah membangkitkan isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, iaitu Yang Berhormat Larut, Yang Berhormat Kubang Kerian, Yang Berhormat Gombak, Yang Berhormat Ipoh Timur, Yang Berhormat Indra Mahkota, Yang Berhormat Jelebu, Yang Berhormat Bangi, Yang Berhormat Kemaman, Yang Berhormat Kuala Terengganu, Yang Berhormat Goping, Yang Berhormat Sungai Petani, Yang Berhormat Batu Pahat, Yang Berhormat Sik dan Yang Berhormat Kubang Pasu. Tuan Sri Yang Dipertua, Bajet Malaysia Madani untuk MOSTI bagi tahun 2025 memperlihatkan peningkatan berbanding tahun-tahun sebelum ini, di mana bajet mengurus sebanyak RM738 juta ringgit, meningkat 4.7%, manakala bajet pembangunan meningkat kepada RM536.62 juta ringgit. Peningkatan bajet pembangunan tahun 2025 turut melibatkan peningkatan dalam semua komponen utama berbanding tahun lepas, iaitu pertama, pembangunan perkhidmatan STI daripada 140 juta kepada 141 juta. Dan kedua, penyelidikan STI daripada 102 juta kepada 172 juta. Bagi memastikan R&D negara mampu menghasilkan teknologi berdaya saing, kerajaan telah mengambil keputusan untuk meningkatkan bajet R&D bagi tahun 2025 dari 510 juta pada tahun 2024 kepada 595 juta bagi tahun depan di bawah MOSTI dan juga Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Dalam hal ini, MOSTI akan terus memberi fokus peningkatan sumbangan penyelidikan pembangunan eksperimental daripada 45.5% pada tahun 2020 kepada 50% pada tahun 2025 dengan meningkatkan pengkomersialan hasil R&D negara. Ini bagi meneruskan agenda negara supaya menjadi antara pencipta teknologi terunggul di dunia.
Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin sentuh tentang pertanyaan dan saranan daripada Yang Berhormat Indra Mahkota dan juga Yang Berhormat Sheikh berkaitan peruntukan dana R&D dan pengkomersialan. Saya menghargai keprihatinan Yang Berhormat Sheikh supaya peruntukan untuk penyelidikan dan pembangunan negara ditingkatkan untuk mempercepatkan peralihan ke arah negara berteknologi tinggi. Memang benar, bajet pengkomersialan STI mesti telah menurun bagi tahun 2025 kepada RM222 juta berbanding dengan RM292 juta pada tahun ini. Namun begitu, kebergantungan dana R&D daripada kerajaan semata-mata bagi tempoh jangka masa panjang adalah tidak mampan. Kerana peranan membangunkan negara yang dimainkan oleh kerajaan seharusnya dikongsi bersama oleh pihak swasta dan industri. Salah satu langkah MOSTI mulai RMK12 adalah mengubah corak projek R&D di MOSTI menjurus ke arah experimental development yang bermaklumatkan penjanaan ekonomi, iaitu satu ketanggungjawapan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan teknologi dengan nilai komersial yang tinggi. Bagi menggerakkan keberhasilan ini, satu mekanisme padanan dana dengan penglibatan sektor swasta, terutamanya syarikat pelaburan berkaitan kerajaan atau GLIC serta pihak industri telah diintegrasi melalui Dana Malaysia Science Endowment atau MSE. MSE adalah dana alternatif kebangsaan yang khusus bagi tujuan membiayai aktiviti-aktiviti R&D and C&I, iaitu Research and Development and Commercialization and Innovation secara mampan. Selain itu, MSE juga berperanan sebagai sebuah platform yang bertanggungjawab untuk mendapatkan dana dari dalam dan luar negara, termasuklah grant dari industri, dana antarabangsa, wakaf, pendema, philanthropies dengan izin, angel investor dengan izin, crowdfunding dan CES fund. MSE telah mula memberi impak terhadap pembiayaan R&D dan C&I yang mampan untuk jangka masa yang panjang melalui sumber alternatif sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan di samping merancangkan penglibatan sektor swasta. Langkah ini bukan sahaja mengaktifkan penglibatan pihak swasta dalam R&D dan C&I, malah akan meningkatkan perbelanjaan dalam negara kasar untuk R&D, GERD, dan sumbangan sektor perniagaan dalam perbelanjaan R&D negara, BERD, ke sasaran yang ditetapkan menjelang tahun 2030. MSE kini sedang memadankan dana dengan rakan-rakan strategik yang terdiri daripada pihak swasta, industri, organisasi antarabangsa dan kerajaan-kerajaan negara lain dalam nisbah 50-50 untuk melaksanakan projek-projek R&D dan C&I di Malaysia dengan menggunapakai pulangan yang dijana dari tabung MSE. Rizab MSE yang sedia ada berjumlah RM250 juta. Setakat ini terdapat 6 syarikat yang berada dalam industri melibatkan sektor E&E, hidrogen hijau, oil and gas, perkhidmatan rail dan aero angkasa telah menyatakan hasrat untuk bekerjasama dengan MSE. Manakala kolaborasi bilateral dan multilateral melibatkan 30 buah negara lain. Bagi menjayakan inisiatif ini, Kerajaan Madani bagi tahun 2025 telah memperuntukkan dana tambahan sebanyak RM170 juta untuk MSE dan sentiasa mengalu-alukan kolaborasi dengan semua pihak-pihak berkepentingan, terutamanya syarikat-syarikat multinasional yang menjalankan kajian ataupun projek yang strategik dan berimpak tinggi bagi menarik minat pelabur dan pemain industri untuk melabur dalam aktiviti-aktiviti R&D. Seterusnya, saya juga ingin merujuk kepada isu pengagihan dana R&D dan pengkomersialan seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Indra Mahkota. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi tahun hadapan, daripada peruntukan sebanyak RM595 juta, KPT diperuntukkan sebanyak RM400 juta, manakala MOSTI diperuntukkan sebanyak RM195 juta, iaitu lebih kurang 32.5%. Mengenai pertanyaan mengenai permohonan dana, MOSTI menawarkan skim pembiayaan dana berdasarkan kriteria tahap kesediaan teknologi ataupun Technology Readiness Level, TRL. TRL 2 hingga TRL 9.
Ini TIL ini merangkumi proses mengenal pasti tahap kesediaan teknologi R&D yang bermula dari formulasi proof of concept dengan izin POC sehingga pembuktian produk yang tersedia untuk dikomersialkan. Permohonan dana mesti juga membenarkan pembiayaan untuk permohonan patent dan sebagainya, namun masih tertakluk kepada undang-undang MyIPO. Permohonan dana boleh dilakukan di laman web MOSTI, iaitu dana R&D. Di bawah bahagian dana MOSTI, kita ada lima dana, iaitu Applied Innovation Fund, Bridging Fund, Technology Development Fund 1, TED 1, Technology Development Fund 2, TED 2, dan juga SRF, Strategic Research Fund. Untuk startup pula, boleh membuat permohonan di bawah My Startup Single Window, di mana dana-dana dari syarikat-syarikat, dana-dana untuk syarikat-syarikat pemula bolehlah dipohon di bawah website My Startup. Permohonan akan melalui pelbagai peringkat tapisan dan jawatan kuasa penilaian terdiri daripada wakil-wakil industri, syarikat swasta, para pakar penyelidik veteran ataupun akademia. Antara cabaran yang wujud dalam pengkomersialan produk R&D adalah penyesuaian suatu teknologi dengan permintaan industri. Jika tidak, satu sumber perlu digerakkan untuk memenuhi semula permintaan pasaran, di mana merugikan dalam aspek melengahkan tempoh masa pengkomersialan, peruntukan dan tenaga kerja. Oleh itu, MOSTI sedang memperkemas gerak kerja pengkomersialan dengan memperkasa beberapa inisiatif dalaman seperti yang pertama, Program Penggunaan Barangan dan Perkhidmatan Hasil R&D Tempatan, MySTI, iaitu satu inisiatif perolehan kerajaan dengan kerjasama Kementerian Kewangan bagi meningkatkan teknologi sovereignty dan teknologi rollout dalam negara. Program ini mensasarkan 500 barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan ditandakan dengan logo MySTI dan 50 daripadanya berjaya memasuki perolehan kerajaan. Ini adalah target. Ini antara usaha kerajaan untuk memperkasakan lagi pengkomersialan hasil R&D tempatan. MySTI menyediakan platform yang merangkumi penandaan logo serta inventory barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan yang boleh diakses di portal mysti.gov.my. Barangan dan perkhidmatan dengan logo MySTI akan diberi keutamaan dalam perolehan kerajaan. Program ini sedang dilaksanakan secara rintis selama 2 tahun mulai tahun 2023 Jun 26 melibatkan 12 kementerian. Setakat 30 hari bulan Oktober tahun ini, sebanyak 445 permohonan penandaan logo MySTI telah diterima dan 280 daripadanya telah diluluskan. Yang kedua, Tasri Yang Dipertua, adalah National Technology and Innovation Sandbox, NTIS, yang merupakan satu platform yang membolehkan syarikat pemula, startup, ataupun penyelidik ataupun penggerak inovasi menguji produk, teknologi atau perkhidmatan dalam persekitaran yang sebenar, live environment dengan izin dan dalam keadaan yang selamat dengan memberi kelonggaran daripada undang-undang dan peraturan sedia ada.